Indra Septiawan alias IS ternyata sempat bercerita ke temannya seusai meruda paksa dan membunuh gadis penjual gorengan berinisial NKS berusia 18 tahun di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Korban terakhir kali terlihat saat pamit berjualan gorengan seperti biasa pada Jumat 6 September 2024 lalu. Ia biasa berjualan dari sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat hingga sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Namun hari itu korban tidak kunjung pulang dan diketahui ternyata ia diperkosa hingga dibunuh oleh Indra, residivis kasus pencabulan dan narkoba. Di hari kejadian, sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, Indra dan tiga rekannya yang duduk di sebuah warung awalnya melihat korban dari kejauhan. Mereka kemudian memutuskan membeli dagangan korban pada sekitar pukul 17.10 waktu Indonesia Barat. Saat itu hujan turun sangat lebat, kemudian pada sekitar pukul 18.25 waktu Indonesia Barat, Indra melihat korban berjalan pulang dari pasar Gelombang. Indra pun memisah akan diri dari tiga rekannya dan mengikuti korban. Kemudian pada sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, Indra mengadang korban di jarak 200 meter dari lokasi warung tempatnya nongkrong. Lalu Indra menyekapnya menggunakan tali rafia yang sudah disiapkan. Saat itu korban melakukan perlawanan dan dia dibekap oleh Indra hingga pingsan. Setelah itu korban atau tubuh korban yang sudah tak berdaya diseret sejauh 2 km dari tempat kejadian perkara pertama. Lokasi ditemukannya bukti gorengan yang dijual korban. Setelah itu korban pun diruda paksa oleh pelaku. Tubuh korban kemudian kembali diseret sejauh 300 meter ke lokasi tempat korban ditemukan terkubur tanpa busana. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.